Kuba adalah salah satu negara yang mendapat sanksi embargo dari Amerika Serikat. Bahkan dikatakan bahwa embargo Amerika terhadap Kuba merupakan embargo perdagangan paling lama dalam sejarah modern. Akibatnya, negara ini seperti diisolasi dengan perkembangan teknologi yang tidak secepat negara-negara lain. Meski demikian, kita juga perlu belajar dari negara ini. Dengan segala keterbatasannya, Kuba justru mampu memaksimalkan semua potensinya. Dibuktikan dengan negara ini menduduki peringkat tinggi di antara negara-negara di kawasan Karibia lainnya pada beberapa metrik kinerja nasional seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Video kali ini kita akan membahas tentang negara Kuba, sebuah negara sosialis yang berada di kawasan Karibia. Lebih lengkap tentang negara Kuba, inilah videonya. Republik Kuba merupakan negara dengan wilayah terbesar di kawasan Karibia. Kuba adalah sebuah negara kepulauan. Negara ini terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Kuba, yang merupakan pulau terbesar dan meliputi sebagian besar wilayah daratan negara, dan Pulau Isla de la Juventud sebagai pulau terbesar keduanya. Selain itu, negara ini juga memiliki beberapa wilayah kepulauan kecil di sekitarnya. Secara keseluruhan, total luas wilayah daratan dari negara Kuba adalah sebesar 109.884 km persegi. Yang kalau kita coba bandingkan luas daratan negara Kuba dengan luas wilayah di Indonesia, luasnya ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Kalimantan Timur dengan luasnya yang mencapai 129.066 km persegi. Kuba tidak memiliki perbatasan darat dengan negara-negara lain di sekitarnya. Secara geografis, Kuba berada di sebelah timur Meksiko, di selatan negara bagian Florida dan Bahama Amerika Serikat, di sebelah barat Haiti dan di utara Jamaika. Atau bisa dikatakan negara Kuba ini terletak di mana Laut Karibia, Teluk Meksiko dan Samudra Atlantik bertemu. Selain sebagai negara terbesar di kawasan Karibia, Kuba juga memiliki penduduk terbesar kedua di kawasan tersebut. Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk Kuba adalah sebesar 11.181.595 jiwa. Kulit putih adalah kelompok etnis mayoritas di negara Kuba. Persentasenya mencapai 64% dari seluruh populasi. Disusul oleh kelompok etnis mulato atau campuran dengan persentase sekitar 26%. Sementara sisanya adalah dari kelompok etnis lain seperti kulit hitam dan Asia. Meskipun kekristenan adalah agama dominan dengan pemeluk terbanyak di negara ini, namun landscape keagamaan Kuba juga sangat ditentukan oleh berbagai jenis sinkretisme atau penggabungan keyakinan yang berbeda dan berbagai aliran pemikiran. Kekristenan di negara ini sering dipraktekkan bersama-sama dengan kepercayaan lain, seperti Santeria dan sebagian besar agama Afrika lain yang mencakup sejumlah kultus. Republik Kuba adalah salah satu dari sedikit negara sosialis yang menganut ideologi Marxisme dan Leninisme. Berdasarkan sejarahnya, negara ini telah memiliki sistem politik sosialis sejak tahun 1959 berdasarkan pada prinsip satu negara, satu partai. Konstitusi negara ini juga menggambarkan bahwa peran Partai Komunis Kuba sebagai kekuatan utama masyarakat dan negara, serta memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan nasional. Jabatan sekretaris pertama Partai Komunis adalah posisi paling kuat di negara ini, di mana biasanya sekretaris pertama Partai Komunis juga menjabat sebagai Presiden Kuba. Presiden Kuba saat ini adalah Miguel Díaz-Canel, yang menggantikan Raúl Castro sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Kuba pada tahun 2021. Díaz-Canel adalah penguasa pertama Komunis Kuba yang tidak berasal dari keluarga Fidel atau Raúl Castro. Pusat pemerintahan negara Kuba berada di kota Havana. Kota ini adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Kuba. Selain sebagai pusat pemerintahan, kota yang dibangun oleh penjajah Spanyol pada abad ke-16 ini juga berfungsi sebagai pusat ekonomi dan salah satu pusat komersial terkemuka di kawasan Karibia. Ekonomi Kuba adalah ekonomi komando campuran yang didominasi oleh perusahaan yang dikelola oleh negara.
Saat ini, Kuba memiliki satu-satunya ekonomi terencana di dunia, dan ekonominya didominasi oleh industri pariwisata dan ekspor tenaga kerja terampil, gula, tembakau, dan kopi. Negara ini juga menduduki peringkat tinggi di antara negara-negara di kawasan Karibia lainnya pada beberapa metrik kinerja nasional seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Sejarah Kuba. Sebelum kedatangan bangsa Spanyol, wilayah Kuba sudah dihuni oleh dua suku yang berbeda dari penduduk asli Amerika. Kedua suku tersebut adalah suku Taino yang mendiami wilayah bagian timur dan Guanahatabe yang mendiami wilayah barat Kuba. Berdasarkan situs arkeologi yang ditemukan, suku-suku penduduk asli Amerika ini sudah menetap di Kuba sejak sekitar 3100 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Kuba dimulai sekitar abad ke-15 Masehi. Christopher Columbus yang saat itu sedang melakukan pelayaran dalam misi pencarian dunia baru, berhasil mendarat di wilayah Kuba pada tanggal 27 Oktober tahun 1492. Columbus kemudian menamai pulau yang ditemukannya itu dengan nama Isla Juana dan mengklaim pulau itu sebagai bagian dari kerajaan Spanyol. Pemukiman pertama bangsa Spanyol di wilayah ini baru didirikan pada sekitar tahun 1511 di wilayah Baracoa. Segera setelah pemukiman pertama didirikan, pemukiman-pemukiman lain pun kemudian didirikan di beberapa wilayah Kuba. Setelah kedatangan bangsa Spanyol, penduduk asli wilayah tersebut dipaksa untuk bekerja di bawah sistem encomienda, yang mirip dengan sistem feodal di Eropa pada abad pertengahan. Namun dalam perkembangannya, sistem encomienda ini berubah menjadi bentuk perbudakan komunal. Dalam banyak kasus, penduduk asli dipaksa untuk melakukan kerja paksa dan dikenakan hukuman berat dan hukuman mati jika mereka melawan. Kondisi keras selama era penaklukan kolonial yang represif, ditambah penyakit menular yang dibawa oleh orang-orang Eropa seperti campak dan cacar, telah menyebabkan penduduk asli di wilayah ini hampir musnah hanya dalam kurun waktu satu abad. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Spanyol kemudian mendatangkan para budak dari Afrika untuk bekerja di perkebunan mereka. Spanyol menetapkan gula dan tembakau sebagai produk utama Kuba, dan wilayah ini segera menggantikan Hispaniola sebagai basis utama Spanyol di Karibia. Pada tahun 1570, sebagian besar penduduk Kuba terdiri dari kelompok campuran warisan Spanyol, Afrika, dan Taino. Merkantilisme Spanyol membuat negara itu mempertahankan Kuba dalam keadaan yang relatif terisolasi dari pengaruh-pengaruh luar. Namun sejak pendudukan Havana selama satu tahun oleh pasukan Inggris pada tahun 1762 pada akhir Perang 7 Tahun, Kuba menjadi lebih terbuka secara ekonomi terhadap impor budak dan kemajuan-kemajuan dalam penanaman serta pemrosesan gula. Ditambah lagi, antara tahun 1791 hingga tahun 1804, banyak orang Prancis yang melarikan diri ke Kuba dari Revolusi Haiti, membawa serta bersama mereka budak-budak dan keahlian dalam mengolah gula dan menanam kopi. Akibatnya, Kuba menjadi salah satu produsen gula utama dunia pada abad ke-19. Perjuangan wilayah ini untuk merebut kemerdekaan berlangsung sepanjang paruh kedua abad ke-19 dengan perjuangan pertama yang menghasilkan Perang 10 Tahun yang dimulai pada tahun 1868 dan berakhir pada tahun 1878. Ditandatanganinya Pakta Zanjón pada tahun 1878 menandai berakhirnya konflik antara pemberontak Kuba dan pemerintah Spanyol, dengan Spanyol menjanjikan otonomi yang lebih besar kepada Kuba. Pemerintah Spanyol dianggap gagal melaksanakan sebagian besar reformasi yang dijanjikan, ditambah pemerintah pusat di Spanyol memberlakukan lebih banyak pajak dan pembatasan perdagangan. Seperti pada tahun 1894, Spanyol membatalkan Pakta Perdagangan Kuba-Amerika Serikat. Padahal pada masa itu, perdagangan tahunan antara Kuba dan Amerika Serikat telah mencapai sekitar 100 juta dolar. Akibatnya, krisis politik dan ekonomi semakin parah di wilayah ini. Kaum revolusioner semakin menentang otoritas kolonial, dan akhirnya perang untuk kemerdekaan pun pecah lagi pada tanggal 24 Februari tahun 1895. Selama periode perang ini antara 200.000 dan 400.000 warga sipil Kuba meninggal karena kelaparan dan penyakit di kamp konsentrasi Spanyol.
berita tentang kekejaman Spanyol menyebar hingga ke Amerika Serikat. Hal ini kemudian membangkitkan sentimen anti-Spanyol. Tindakan Spanyol tersebut mendapatkan protes dari pemerintah Amerika dan negara-negara Eropa. Pada bulan Februari tahun 1898, kapal perang milik Amerika Serikat yang dikirim untuk melindungi kepentingan Amerika di Kuba meledak secara misterius dan tenggelam di pelabuhan Havana. Akibat dari insiden tersebut, akhirnya Spanyol dan Amerika Serikat menyatakan perang satu sama lain pada akhir April 1898. Setelah berakhirnya Perang Spanyol-Amerika, Spanyol dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Paris 1898, di mana Spanyol kemudian menyerahkan Puerto Rico, Filipina dan Guam ke Amerika Serikat dan Kuba menjadi protektorat Amerika Serikat. Kuba memperoleh kemerdekaan resmi dari Amerika pada tanggal 20 Mei tahun 1902 sebagai Republik Kuba. Di bawah konstitusi baru Kuba, Amerika tetap mempertahankan hak untuk campur tangan dalam urusan Kuba dan untuk mengawasi keuangan dan hubungan luar negerinya. Lalu bagaimana negara ini kemudian menganut komunisme, padahal sebelumnya dipengaruhi oleh Amerika Serikat yang terkenal liberalis? Pada tahun-tahun setelah kemerdekaannya, Republik Kuba melihat perkembangan ekonomi yang signifikan. Tetapi negara ini juga tidak dapat menghindari praktek korupsi politik dan suksesi pemimpin despotik atau lalim. Korupsi dan penindasan ini memuncak pada rezim Fulgencio Batista yang juga dikenal sebagai seorang diktator. Puncak ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim pemerintahan Kuba kemudian memicu munculnya gerakan revolusi Kuba pada tahun 1959. Dalam revolusi tersebut, Presiden Batista berhasil digulingkan dari kekuasaannya oleh gerakan 26 Juli yang dipimpin oleh Fidel Castro. Di bawah kepemimpinannya, Fidel Castro kemudian mendirikan pemerintahan baru yang menganut paham komunisme dan menjalin hubungan dekat dengan Uni Soviet. Hingga saat ini, Kuba adalah salah satu dari sedikit negara sosialis Marxis-Leninis yang masih ada, di mana peran garda depan Partai Komunis diabadikan dalam konstitusi negaranya. Itulah sedikit ringkasan sejarah dari negara Kuba. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 22 fakta tentang negara Kuba. Isla Juana adalah nama yang diberikan pertama kali oleh Christopher Columbus untuk wilayah yang saat ini menjadi negara Kuba. Nama Isla Juana sendiri terinspirasi dari nama John, Pangeran Asturias dan Girona dari Kekaisaran Spanyol. Ada teori yang kurang populer menyebutkan bahwa nama Kuba diambil dari nama kota Kuba di distrik Beja, Portugal, mengingat bahwa Columbus adalah keturunan Portugis. Sementara itu, banyak sejarawan yang percaya bahwa asal-usul nama Kuba sendiri kemungkinan besar berasal dari bahasa Taino, dari kata Cubao yang berarti di mana tanah subur yang berlimpah, atau dari kata Cuabana yang berarti tempat yang bagus. Jika dilihat dari udara, bentuk dari Pulau Kuba menyerupai bentuk buaya. Oleh karenanya, dalam bahasa Spanyol, pulau ini disebut juga sebagai El Crocodilo atau El Caima. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi dari negara Kuba. Bahasa Spanyol yang digunakan di Kuba dikenal juga sebagai Spanyol Kuba dan merupakan bentuk bahasa Spanyol Karibia. Selain bahasa Spanyol, bahasa Kreol Haiti adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di Kuba dan dituturkan oleh para imigran Haiti dan keturunan mereka. Estrella Solitaria adalah sebutan lain untuk bendera nasional Kuba. Desain bendera ini pertama kali diadopsi pada tanggal 20 Mei tahun 1902 setelah negara Kuba mendapatkan kemerdekaan penuh dari Amerika. Desain benderanya sendiri terdiri dari 5 garis dengan 3 warna biru dan 2 warna putih. Dan pada sisi tiang bendera, terdapat segitiga sama sisi berwarna merah dengan lambang bintang putih di tengah-tengahnya. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera nasional ini antara lain, 3 garis biru mewakili 3 departemen di mana Kuba dibagi pada waktu itu. Warna putih melambangkan kemurnian cita-cita,
Segitiga sama sisi melambangkan tiga cita-cita, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Sementara warna merahnya melambangkan darah dan keberanian, dan simbol bintang melambangkan kemerdekaan Kuba. Peso Kuba adalah mata uang resmi dari negara Kuba. Secara internasional, mata uang yang dikenal juga sebagai moneda nasional ini dikodekan dengan CUP. Jika kita coba konversi mata uang ini dengan mata uang negara kita, 1 peso Kuba memiliki nilai tukar sebesar Rp597. Sebelumnya, sejak tahun 1994 hingga tahun 2020, Kuba memiliki sistem moneter ganda dengan dua mata uang yang berbeda yang digunakan di negaranya. Yang pertama adalah peso Kuba yang digunakan untuk penduduk setempat. Dan yang kedua adalah peso konvertibel Kuba yang merupakan mata uang untuk turis asing. Berbeda dengan peso Kuba, mata uang peso konvertibel memiliki nilai yang sama dengan dolar Amerika. Namun sejak tanggal 1 Januari tahun 2021 lalu, pemerintah Kuba menerapkan penyatuan moneter yang menghapuskan peso konvertibel Kuba atau dikenal juga sebagai hari nol. Dan sejak saat itu, peso Kuba menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara Kuba. Gula, tembakau, dan nikel adalah 3 komoditas ekspor utama dari negara Kuba. Gula sudah memainkan peran penting bagi perekonomian Kuba sejak abad ke-18. Saat ini gula diekspor dalam bentuk mentah dan juga dalam bentuk berbagai rum yang dibuat di pulau itu. Produk utama tembakau Kuba adalah cerutu yang sangat terkenal. Cerutu Kuba bahkan menjadi salah satu standar cerutu terbaik dunia. Sementara itu, diperkirakan Kuba masih memiliki cadangan nikel di atas 5 juta metrik ton. Kondisi ini menempatkan Kuba pada peringkat kelima negara dengan kandungan nikel terbesar di dunia, setelah Indonesia, Australia, Brazil, dan Rusia. Fidel Alejandro Castro Ruz atau yang dikenal sebagai Fidel Castro adalah tokoh yang membawa perubahan besar pada sejarah Kuba modern. Dia juga yang membawa negara ini menganut paham komunisme. Fidel Castro memerintah sebagai presiden Kuba selama kurang lebih 46 tahun, yaitu sejak tahun 1965 sampai tahun 2011. Dia adalah salah satu kepala negara non-kerajaan terlama di abad ke-20 dan 21. Nama negara Kuba sendiri menjadi terkenal secara internasional di bawah pemerintahan Fidel Castro, terutama untuk alasan-alasan termasuk keyakinannya yang teguh pada komunisme, kritiknya terhadap tokoh-tokoh internasional lainnya, dan perubahan ekonomi dan sosial yang dimulai. Kiprahnya di dunia internasional berhasil mempolarisasi opini di seluruh dunia. Meski banyak kritikus yang menyebutnya sebagai seorang diktator, namun pendukungnya memandangnya sebagai juara sosialisme dan anti-imperialismenya yang pemerintahan revolusionernya memajukan keadilan ekonomi dan sosial sambil mengamankan kemerdekaan Kuba dari hegemoni Amerika Serikat. Satu lagi tokoh revolusioner Kuba yang namanya bahkan menjadi simbol pemberontakan dan revolusi ialah Ernesto Guevara atau yang kita kenal bersama dengan nama Che Guevara. Che Guevara merupakan aktivis politik legendaris yang mengabdikan hidupnya untuk meruntuhkan imperialisme dan mendirikan sosialisme. Sepanjang hidupnya, Guevara bekerja di berbagai bidang, mulai dari dokter, penulis, pemimpin gerilya, diplomat, dan ahli teori militer. Bersama Fidel dan Raul Castro, Guevara membentuk kelompok revolusioner yang disebut sebagai Gerakan 26 Juli yang pada puncaknya berhasil menggulingkan rezim Batista pada tahun 1959. Pasca revolusi Kuba, Che Guevara menjabat sebagai Menteri Perindustrian Kuba. Dia membentuk ekonomi Kuba dengan membuat rencana progresif. Dia juga sukses meningkatkan angka melek huruf di Kuba dari 60% menjadi 96%. Saat ini, tingkat melek huruf di negara Kuba adalah sekitar 99,8% dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Selain sebagai tokoh revolusioner Kuba, Che Guevara juga dianggap sebagai salah satu tokoh dunia. Hal ini karena keyakinan untuk menciptakan kesadaran manusia baru yang didorong oleh moral daripada insentif material, membuatnya menjadi sosok yang dihormati dalam sejarah. Dan karena alasan tersebut, oleh majalah Time, nama Che Guevara dimasukkan ke dalam daftar 100 orang paling berpengaruh abad ke-20.
Selain program pendidikan gratis, negara Kuba juga dikenal sebagai salah satu negara dengan perawatan kesehatan terbaik di dunia. Dan tentu saja tidak dipungut biaya atau gratis. Kuba menempati peringkat ke-30 pada Indeks Negara Tersehat Bloomberg 2019, yang merupakan satu-satunya negara berkembang yang memiliki peringkat setinggi itu. Angka harapan hidup rata-rata untuk penduduk Kuba adalah 79,2 tahun. Negara ini memiliki rasio dokter terhadap penduduk tertinggi di dunia dan telah mengirim ribuan dokter ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Menurut WHO, Kuba dikenal di seluruh dunia karena kemampuannya untuk melatih dokter dan perawat yang sangat baik, yang kemudian dapat pergi keluar untuk membantu negara lain yang membutuhkan. Secara historis, Kuba memiliki peringkat tinggi dalam jumlah tenaga medis dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan dunia sejak abad ke-19. Bisa dikatakan bahwa Kuba adalah negara yang sangat concern terhadap kesehatan masyarakat. Meski wilayahnya terisolasi dari dunia barat oleh embargo Amerika Serikat, namun Kuba berhasil mengembangkan vaksin kanker paru-paru dan sukses. Vaksin tersebut diberi nama Sinovac. Vaksin ini telah tersedia secara gratis untuk penduduk Kuba sejak tahun 2011. Pada tahun 2015, Kuba menjadi negara pertama yang memberantas penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak. Sebuah prestasi yang dipuji oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai salah satu pencapaian kesehatan masyarakat terbesar. Kuba memiliki banyak habitat yang berbeda, dari hutan pegunungan hingga hutan dan padang rumput. Ekosistem yang berbeda ini adalah rumah bagi tumbuhan dan hewan yang unik. Beberapa di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Yang paling terkenal adalah burung kolibri lebah yang dikatakan sebagai burung terkecil di dunia. Hal ini karena kolibri lebah dewasa tumbuh hanya sepanjang 5 cm. Kuba juga menjadi rumah bagi katak terkecil di dunia. Katak gunung Iberia adalah katak terkecil dengan panjang tubuh hanya 1 cm. Berada pada ketinggian 1.974 meter di atas permukaan laut, Pico Turquino adalah titik tertinggi di negara Kuba. Dalam sejarahnya, Fidel Castro dan tentaranya mencapai puncak Pico Turquino pada tahun 1957 selama pemberontakan mereka. Karenanya, selain menjadi titik tertinggi di Kuba, gunung itu juga memiliki makna yang hampir mistis, terutama bagi kaum revolusioner. Memiliki sejumlah besar garis pantai yang dikombinasikan dengan iklim Karibia yang hangat, tidak heran mengapa Kuba kemudian menjadi salah satu tujuan liburan yang populer. Banyak pantai yang secara konsisten diperingkatkan sebagai yang terbaik di dunia, seperti Pantai Varadero misalnya, menempati peringkat kedua di dunia untuk penghargaan Traveler Choice 2019 dari TripAdvisor. Kuba memiliki 9 situs warisan dunia UNESCO, dan salah satu situs yang paling terkenal dari negara ini adalah Old Havana atau Habana Vieja. Tempat ini adalah situs Kuba pertama yang ditetapkan dengan status UNESCO. Old Havana terkenal karena arsitektur lamanya dan benteng utuhnya. Selain Old Havana, 8 situs warisan dunia lainnya adalah Taman Nasional Alejandro de Humboldt, Taman Nasional Desembarco del Granma, Lembah Finales, Trinidad dan Lembah de los Ingenios, Kastil San Pedro de la Roja, Pusat Sejarah Cienfuegos, Pusat Sejarah Samaguey, dan Landscape Arkeologi Perkebunan Kopi pertama di negara Kuba. Jika kamu berkesempatan berkunjung ke Kuba, kamu akan menjumpai banyak sekali mobil klasik berlalu lalang di jalanan Kuba. Negara Kuba adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana kamu dapat menemukan mobil klasik jalan dalam jumlah besar. Mobil-mobil ini kebanyakan diproduksi pada tahun 50-an. Hal ini dikarenakan karena adanya embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat setelah Revolusi Kuba. Jika kamu adalah penggemar minuman Coca-Cola, mungkin kamu akan kesulitan menemukan minuman ini ketika berkunjung ke Kuba. Karena Kuba adalah salah satu dari hanya 2 negara di dunia di mana Coca-Cola tidak dapat diperjualbelikan secara resmi. Hal ini juga akibat dari embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
dan satu negara lain yang bernasib sama seperti Kuba adalah Korea Utara.